Kita ke sorotan lainnya, Saudara. TNI Angkatan Laut Koarmada 1 menangkap dua kapal tanker pengangkut minyak kelapa sawit di dua lokasi berbeda. Kapal tanker MT World Progress berbendera Liberia ditangkap di perairan Selat Malaka. Kapal ini melanggar dokumen muatan yang ternyata berisi minyak kelapa sawit. Di lokasi lain, TNI AL menangkap kapal tanker MT Annabelle yang mengangkut lebih dari 13.000 metrik ton minyak sawit mentah. Penangkapan dilakukan karena kedua kapal ini membawa minyak sawit yang dilarang diekspor. Untuk sementara tidak boleh lagi melaksanakan ekspor CPO dan turunannya. Dan ini sudah dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan pada peraturan Menteri bahwa kapal-kapal yang kita tangkap bukan semata-mata karena mengangkut CPO, namun ada pelanggaran lain yang diduga melanggar Undang-Undang Pelayaran.